Kalau ditanya seberapa kemungkinan perang dunia antara Amerika dan Tiongkok, maka pertanyaan ini sudah berkali-kali dijawab dengan data bahwa di awalnya perang dagang selalu diakhirinya dengan perang militer. Itu adalah sebuah kepastian sejarah. Hal ini mungkin dikatakan tidak mungkin atau tidak bisa dipercaya atau ide halu. Namun kita membuka sebuah buku geopolitik yang berjudul Thucydides Traps. Arahnya dunia saat ini ke arah tabrakan dua kepentingan, Amerika dan Tiongkok. Arah kapal menuju tabrakan, collision. Kalau Wakanda bagaimana? Kalau Indonesia bagaimana? Hal ini akan kita diskusikan lengkap dengan solusinya. Kita kamplengi dengan sangu yang lengkap. Pemahamannya dulu sekarang. Hubungan relasi antara Tiongkok dan Amerika adalah salah satu kajian yang cukup penting untuk didiskusikan mengingat dampak dan pengaruhnya besar dari dua negara adidaya kepada Indonesia. Indonesia tergantung dolarnya Amerika dan Indonesia bergantung importnya barang Tiongkok. Bagi dua negara tersebut, Indonesia adalah pasarnya dolar mereka dan pasarnya produk mereka. Indonesia adalah penelan cetak uang mereka agar proyek di Indonesia jadi underlying mata uang mereka. Jadi underlying yuan Tiongkok dan dolar Amerika. Amerika memegang kendali atas peran superpower sejak era Perang Dunia Kedua. Kemudian puncaknya adalah ketika Soviet kalah di tahun 1991. Kemudian mencari lawan setelah tidak ada ideologi komunis, cari lawan baru yaitu ideologi Islam. Itulah kampretnya Amerika. Di sisi lain, Tiongkok negara yang pertumbuhan ekonominya paling cepat hingga kapasitas yang belum pernah dunia temukan dalam sejarah peradaban manusia. Dalam 40 tahun, Tiongkok sama dengan Amerika bangun dalam 120 tahun. Kemudian, kedua negara saling bereaksi atas satu sama lain yang dikenal dengan perang dagang dan telah dimulai pada tahun 2018. Tiongkok dan Amerika jatuh ke dalam apa yang disebut perangkap Thucydides. Kita bahas lebih dalam. Thucydides lahir 460 sampai 400 sebelum Masehi meninggalnya. Merupakan seorang sejarawan sekaligus jenderal, juga seorang scholar akademi di Yunani. Memiliki mahakarya klasik dengan buku yang berjudul The History of Peloponnesian War. Dia berusaha memberi gambaran atas perang yang terjadi pada abad 5 sebelum Masehi antara Athena dengan Sparta pada 421 sampai 404 tahun sebelum Masehi. Melalui karya tersebut, tokoh ini dijuluki sebagai Bapak Sejarah Ilmiah. Thucydides menggambarkan dan menjelaskan dua ciri keadaan yang sama antara Athena dan Sparta. Tentunya dalam terjemahan sekarang adalah perang Tiongkok-Rusia versus Amerika. Ciri-cirinya adalah satu, kondisi hubungan internasional dunia dalam kondisi genting dan anarkis. Jadi untuk mencapai keamanan seluruh negara di dunia berusaha meningkatkan kekuatan militer masing-masing. Kedua, kondisi dan sifat pemimpin negara besar yang karakternya sangat agresif, otoriter, tegaan, dan tidak menempatkan moral ketika menjabat. Tidak beretika, sekali lagi, tidak bermoral. Maka kemungkinan perang terjadi karena sifat dan pemikiran para pemimpin itulah yang akan membuat cepat atau lambatnya perang. Sementara perang militer adalah kepastian. Kita bedah lebih dalam lagi tentang Amerika. Kita sudah tahu pemimpin Rusia, kita sudah tahu pemimpin Tiongkok, tindak tanduknya. Lalu, bagaimana dengan Amerika? Tahun depan, 2024, Amerika pilpres layaknya Indonesia. Apakah Biden lagi calon dari Partai Demokrat atau diganti? Lawannya dari Partai Republik, apakah Trump lagi? Maka kita lihat apa yang ada di etalase di Amerika saat ini. Ada nama Robert F. Kennedy Jr. Mudah-mudahan RFK Jr. menang di election Partai Demokrat. Kalau tidak dijegal Biden tentunya dan tidak dijegal konco-konconya Biden tentunya. RFK Jr. lebih ampuh dari Trump. Pamannya mati ditembak gara-gara mau membubarkan CIA. Dan bapaknya ditembak gara-gara mau membubarkan Pentagon diganti dengan National Guard. Maka RFK Jr. lawan sebanding Putin dan Xi Jinping. Atau mungkin Trump lagi. Kayaknya calon presiden ini sedang mendapatkan 90 macam tuntutan. Gak pantas kayaknya memimpin Amerika. Lalu siapa dari Partai Republik? Mata kita tertuju pada Vivek Ramaswamy. Vivek tidak akan perang. Vivek kayak Xi Jinping. Kalau RFK Jr. kayak Putin. Vivek Ramaswamy adalah seorang bilioner bioteknologi dan bisnis finansial berusia 38 tahun, kelahiran Cincinnati, Ohio, dari keluarga keturunan India. Tepatnya berasal dari daerah Kerala. Vivek hobinya bisnis. Yang kalau dirinya menang jadi presiden Amerika, Vivek sudah punya rencana besar. Semacam Newminomic-nya, yaitu MMT dan SWF.
Tiga rencana besar Vivek Ramaswamy adalah, pertama, dia akan membuat executive order selama 5200 years treasury. Hal itu dilakukan untuk membuat delay debt, yaitu dengan memperpanjang tenor hutang Amerika yang saat ini besarnya 31,5 triliun dolar. Kedua, Vivek akan menggali minyak di seluruh cadangan minyak atau National Reserve Oil-nya Amerika untuk dijual semua buat bayar hutang. Sejak sekarang hingga tahun 2030, karena diperkirakan minyak bumi harganya bakal balik ke 25 dolaran di tahun 2030 karena mobil listrik EV sudah massal, juga mobil berbasis hidrogen sudah massal diproduksi. Yang ketiga, Vivek akan menggantikan semua listrik berbasis batu bara dan minyak bumi ke nuclear power plant berbasis thorium. Ada 20 plant dari sekarang hingga tahun 2045 yang akan membuat Amerika bisa berenergi tanpa bantuan batu bara dan minyak bumi. Indonesia, kan sudah diceritain berkali-kali, hanya Indonesia yang punya thorium terbesar di dunia. Thorium, benda mineral tanah jarang yang terdapat di berbagai lokasi Indonesia, khususnya daerah Bangka Belitung. Secara kemanfaatan energi, perbandingannya sebagai berikut. 1 ton thorium sama dengan 250 ton uranium.